Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pidian Salpidin. Oke teman-teman, apa kabar semua aja? Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki khususnya para nelayan dan apapun profesinya. Kali ini Pidian Salpidin channel akan mereview spot mancing yang biasa digunakan oleh warga lokal bahkan pengunjung yang berwisata ke Kecamatan Biduk-Biduk khususnya di Kampung Teluk Sleman. Nah, tapi sebelumnya channel kami minta dibantu dulu dengan menekan tombol subscribe dengan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Selamat menyaksikan. Ini dia teman-teman sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Kami sedang berada di jembatan atau pelabuhan Teluk Sleman yang kondisi saat ini sudah dua kali pengerjaan, ya masih ada tambahan satu kali lagi, ya untuk ini untuk T-nya kurang lebih 60 meter dengan lebar 12 meter. Perlu teman-teman atau sahabat YouTuber ketahui bahwa pelabuhan ini bukan hanya sekedar untuk pelabuhan bongkar muat, tetapi di sini ramai digunakan oleh para pemancing lokal yang ingin memancing karena spot ini sangat berlimpah ikannya. Ada berbagai macam ikan yang ada di bawah, ada kakap hitam atau yang disebut dengan mangaga, ada ikan sumpitnya, ada ikan putihnya, ada ikan ketombonya, ikan kerapunya, lengkaplah di bawah sini. Ya, saat ini masih sunyi karena kebetulan saat ini adalah air baru beranjak pasang sehingga belum ada yang kelihatan ini untuk memancing di sini, teman-teman. Ini dia. Ini spotnya, ya. Untuk yang pecinta casting bisa juga, ya. Jadi cocok di sini untuk casting dasaran, ya. Kalau untuk casting biasanya bagusnya adalah pagi-pagi, ya. Kalau dasaran biasanya digunakan malam, teman-teman. Itu di bawah nih ada ikan ketombo, ya. Situ banyak ikan ketombo, ada ikan putihnya. Tuh, di sana ada rombongannya itu. Ikannya di bawah sana. Tidak kelihatan ya, meskipun kita zoom. Itu teman-teman ikannya, kumpulan ikan-ikannya. Ya, cukup untuk menghibur diri, menghilangkan penat. Ya, barangkali kita lagi disibukkan pekerjaan selama sehari. Jembatan Bang Pelabuhan Teluk Sleman ini sangat cocok untuk menghilangkan penat. Ya, merepres otak kita supaya bisa segar kembali dan untuk beraktivitas di esok harinya. Ini dia teman-teman. Kedalamannya di sini kurang lebih 12, ya. Untuk mancing dasaran biasanya di sebelah sini banyak karang. Sebelah sini mancing banyak karang, ya. Ini ikannya ini ada ikan-ikan ketombo, ikan permukaan. Ini biasanya paling banyak ini didapatkan orang pada malam hari ketika pada saat air sudah mulai besar. Nih teman-teman. Saat ini hanya banyak pengunjung untuk jalan-jalan saja, untuk yang aktivitas mancing belum ada kelihatan ini. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, ya. Ini dia teman-teman lokasinya. Ya, di seberang sana ya. Ada pulau. Di sana objek wisata mangrove, ya. Terus jalan sana itu menuju wisata air terjun Bidadari Teluk Sumbang beserta Lamin Guntur. Ini hulu sana, hulu
Teluk Sulaiman. Ya, di sisi kanan jembatan di situ tampak para calon atlet sedang berlatih untuk perahu dayung untuk persiapan pekan olahraga provinsi yang akan insya Allah akan dilaksanakan di bulan akhir tahun ini, bulan 11, bulan 12. Itu yang mereka sedang berlatih. Di sisi sebelah kiri itu tempat olahraga. Itu ada banyak para remaja sedang bermain bola. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Beginilah pemandangan di sore hari di Pelabuhan Teluk Sulaiman. Ini dia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.